powernya mas, power ini berapa ampere ini? Ini hampir mirip pas lab ini, hampir mirip pas lab, di atas pas lab mungkin. Saya coba damilut kan ketemunya di atas pas lab dikit. Kok milih power garapan bukan power pabrikan? Untuk asymmetric kelas D ini kan saya cenderung suaranya lebih nendang, lebih menonjol karena kan tampilannya lebih tipis kan mas, tipis kecil kan, dikira kan power apa gitu. Iya memang kayak kita punya ciri khas masing-masing lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Bolo, kembali lagi berjumpa bersama saya, kali ini edisi grebek-grebek markas lur. Nah spesial untuk hari ini kita grebek markas sound yang dulu ya, dulu ini terkenal dengan nama Giant 2 Malang. Nah Giant 2, kalau kalian dulu pernah melihat cek soundnya atau mendengar atau melihat videonya di saya pasti tahu Giant 2 Malang, kloningannya dari Giant Musik Gresik ya. Nah ini juga lokasinya deket sama cek soundnya Brewok ya, cuma jarak 6 menit beda dusun lur. Kalau Brewok kan desa Tirtomoyo Genitri ya. Kalau ini namanya desa Asri Katon, dusun Bugis, deket sekali sama cek soundnya Brewok ada di sana. Nah ini dia markasnya lur, sekarang saya ada di desa Bugis Pakis Malang. Nah ini markasnya Giant 2 Malang dulu dan untuk saat ini sudah berganti nama menjadi Jihan Audio. Nah ini dia full amunisi baru, ini barangnya baru semua. Jadi yang dulu yang spek Giant 2 itu dulu kan awalnya beli di Abawaras, beli di Giant Musik, kemudian untuk nama masih tetap ngikut sama Giant, tapi sekarang sudah jadi nama sendiri dan juga amunisinya full baru, upgrade. Oke, bisa kita lihat di depan kita sudah ada box CLA untuk subwoofernya. Ini total ada 16 subwoofer. Tapi yang di sini sisanya ada di gudang timur katanya bosnya. Ini yang ada di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10 box. Sudah isi speaker lur. Jadi ini sudah full set. Nah sekarang ini lagi mindahin aksesoris. Ada dua aksesoris yang dipakai. Yang satunya pakai pas lab sama Behringer. Untuk yang di bawah itu pakai asli. Nanti mau dijadikan satu kayaknya, biar ringkes. Karena juga untuk menyambut musim karnaval, ini Jihan Audio juga bakalnya atau kedepannya ini turun karnaval juga, ada beberapa jadwal nanti kita tanyakan. Oke, kita lihat aja dulu dari sisi subwoofernya dulu ya. Boxnya CLA, made in lokal sendiri, lokal Malang sendiri. Box sama grillnya, sini sudah ada tulisan Jihan Audio. Nah ini loh, ini Jihan Audio lor. Kalau dulu Giant 2, sekarang Jihan Audio. Untuk yang ini box masih belum terpasang grill, jadi ini masih mentahan, belum terpasang speaker juga ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 box yang belum ada speakernya. Di sini juga ini masih belum ada speakernya, tapi sudah rencana mau segera diisi karena mengejar target untuk karnaval. Ini linernya juga baru. Lanernya ini sebagian juga ada di sini. Lanernya ini custom, isinya 10x2 dengan 2 tweeter horn. Isinya speaker pakai Sound Queen ya. Sound Queen 10 in sama untuk driver tweeternya pakai Sound Queen Neo. Ini contohnya yang seperti ini.
Lenery custom. Terus untuk low-nya Lenery 15 in pakai speaker RDW. Isi 2 juga. Terus ini ada box set fill untuk acara live. Ini box singlean 15 in. Sama ini juga, itu juga. Dan ada di dalam juga, nanti kita sepil power-powernya ya. Oke, itu masih dipindah. Sekarang dijadikan satu untuk manajemen yang asli sama yang pas lab. Dijadikan satu di sini, jadi kelihatannya ringkes. Untuk yang aslinya pakai yang tipe DSP48, kemudian yang pas labnya pakai FR48 ya. Equalizer pakai asli. Terus yang ini equalizer Behringer-nya mau ditaruh di bawah. Oke, ini harus dipantau sama juragannya nih, Mas Amin. Oke. Sebelumnya kita lihat aja ke dalam untuk power-powernya ya. Nanti tanya-tanya langsung sama bosnya. Nah, ini untuk power-powernya. Panelnya baru Mas ya, panel ya. Panelnya baru digital Mas Ali. Oke, ini panelnya baru. Oh ya, tadi di sana juga ada genset kecil. Genset 5000 Mas. 5000 KVA. 5000 KVA. Ada 3 biji. Beli di Anugratek Cak Supri genset. Kita spill powernya dulu. Ini mulai dari sebelah sini ya. Power. Iki anu Mas. Apa garapan sendiri Mas ya? Garapan sendiri kelas D. Garapan sendiri kelas D lor. Bungkusnya memang pakai box yang ada di pasaran seperti ini, ada N7000, terus ada XTI 2000. Ini cuma boxnya aja, tapi dalemannya sudah digarap sendiri. Power kelas D. Ada CA5 juga. 2 channel. Oke, ini power. Oh. Kayak GPS. GPS. Mantap. Oke, yang sebelah sini juga kita lihat sama kayak tadi. N7000, XTI 2000. Ini juga, oh ini yang 4 channel ya. Ini yang 4 channel. Terus di sana power 2 channel juga. Ada yang 4 channel yang warna merah. Nah, ini jadi semua ini power garapan. Garapan semua Mas ya? Garapan semua. Terus ini mixernya pakai apa Mas? Mixernya pakai GT Lab. GT Lab yang berapa? GT Lab yang 16. Oh, GT 16 berarti ya. Mixernya GT Lab lor. Ada di kotak itu. Terus tadi juga sudah kita lihat ACC-nya. Kemudian di sini ada ini untuk buat set 9 juga ada hooper. Ada 4 biji. Meki, RCF dan hooper. Oke. Untuk acara live-live ini. Terus itu ada juga speaker bekas. Ini ada ACR dan juga ada driver tweeter RDW. Gak dipakai ini Mas ya? Rencananya ya, ini Mas ini kayak ter-teropan kali. Oh, buat spek hajatan. Spek ya. Hajatan dewe, karnaval dewe. Oh. Berarti itu yang CLA di situ itu spek karnaval itu. Spek karnaval. Terus untuk rencananya yang buat hajatan pakai bok apa, Mas? Hajatan pakai bok CLA tapi atasannya beda. Lenernya beda. Apa yang lenery custom yang sebelah kiri tadi, sebelah kiri. Sini tadi. Oh iya.
Jadi untuk yang liner yang custom yang model gantungan itu buat spek karnaval. Spek karnaval, Jackson. Yang satunya lagi buat spek hajatan. Hajatan. Oke. Jadi seperti itu lur. Untuk barang-barangnya seperti ini. Oh, ini ada mixer juga ini. Mixer buat spek hajatan. Ada banyak mixer analog di sini. Itu juga ada. Serpan. Serpan ya. Serpan. Ini asli ini lur. Ini asli Verona 8. Itu kayaknya 6 channel. Mixer serep. Oke, juga menyiapkan kabel-kabel karena ini juga persiapan karnaval, Mas. Oh iya, di jadwalnya yang terdekat di mana ini, Mas? Jadwal yang terdekat Sekarpuro, tanggal loadingnya tanggal 26, karnavalnya berangkatnya tanggal 27. Agustus ini ya? Agustus ini. Berapa sub itu, Mas? Rencana 10 sub. 10 sub? Dari pihak penyewa minta 10 sub. Full acting juga ya? Full acting. Oke, itu untuk jadwal terdekatnya Jihan Audio. Ya, setelah ini kita ngobrol-ngobrol sama Mas Amin, karena beliau masih mempersiapkan untuk cek-cek hari ini. Ini kayak mau di smart dulu setelah ini. Manajemennya lur. Ini ya. Biar ringkes, saya dibawa kemana-mana langsung satu paket seperti itu. Oke lah, ini genset kecil yang saya bilang barusan 5000 kVA, ada 3 biji. Ini kalau dibuat untuk spek karnaval pickup masuk ini. Satunya tadi gudang timur kayaknya. Terus yang middlean yang buat hajatan yang seperti ini, kotak biasa seperti ini, 10 in juga. Ini untuk yang rencana mau buat hajatan, tapi yang ini nanti buat spek karnaval sama Jackson. Oke, nah ini masih proses penyematan. Pakai lineri custom yang spek karnaval ya. Manajemennya dipakai asli sama pas lab. Pakai power 2 channel untuk lineri. Oh ya, ini speakernya tadi RDW LS66 untuk yang subwoofer. Tadi speaker subwoofer 18 in RDW LS66. Oke, sekarang kita sudah bersama Mas Amin, ini ownernya Jihan Audio. Ini beliaunya. Nah, ini untuk spek terbaru ini amunisinya apa aja, Mas? Amunisinya pas RDW. Untuk speaker sub RDW ya? RDW. RDW. Yang tipe berapa, Mas? LS66. Itu nanti berarti full sub itu pakai speaker RDW itu semua, atau untuk yang spek karnaval beda, untuk yang spek hajatan beda? Kalau untuk masalah sub, kita karnaval pakai RDW, yang apa sih ini? Maksudnya yang acara hajatan itu sama, tapi sama, kalau ya? Atasannya beda, lenernya beda. Jadi untuk subnya tetap sama. Sama. Lenernya yang beda gitu. Ya, tinggal pihak penyewa mintanya yang mana gitu loh. Tapi kalau misalkan nanti hajatan tapi sewa yang spek karnaval juga oke aja ya. Oke aja, Mas Ali. Ya, tinggal pihak penyewanya minta yang mana gitu. Kalau masalah sub sama. Subnya kita sekarang kan cenderung sama orek kan. Iya, iya itu. Cenderung sama orek. Ya, tapi sekarang kok milih box CLA ini kenapa, Mas, untuk upgrade yang terbaru ini? Untuk upgrade yang terbaru, untuk CLA saya cenderung masih di CLA. Untuk suaranya kan enak gitu loh CLA. Berarti cocok ke CLA ya? Cocok ke CLA. Apa Anda mau nyoba box lain? Untuk kedepannya mau pakai 21 in CLA, Mas. Oh, CLA 21 in. 21 in CLA. Kalau yang dulu itu boxnya apa, Mas ya? Kayak box direct kan gitu ya? Boxnya dulu CLA. CLA juga ya?
21 innya beda. Karakter apa gitu loh, lupa saya. Karakternya. Oke, jadi 21 in mau buat berapa, Mas? Rencana coba 6 dulu. 6 sub. 6 sub dulu, kalau emang cocok dilanjut lah. Buat karnaval juga ya? Iya, buat karnaval. Berarti untuk yang spek yang lama sudah di-upgrade semua ke yang baru ini, Mas ya? Upgrade semua baru, Mas. Total upgrade baru. Lebih mengikuti spek sekarang lah. Mengikuti pasar. Gitu. Mengikuti pasar. Peminat, banyak pihak penyewa lah. Oke, dulu sampean memilih terjun ke dunia horor ini kenapa, Mas? Karena dulunya udah pernah ngikut-ngikut Abah Waras. Ngikut-ngikut, suka-suka, akhirnya terjun yang dunia horor, Mas. Akhirnya bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Pelajarannya Abah Waras. Dulu Jackson pertama tahun berapa itu, Mas ya? 2016 kira-kira. 2016 17-an lah. 2016 17 itu. Iya. Terus sudah sempat turun karnaval juga ya dulu ya. Sudah turun karnaval pertama di Gondanglegi, kedua di Ndampit. Keduanya. Terus lanjut ke tempat lain-lain lah. Terus kemarin sempat enggak ada kabar, tiba-tiba sekarang sudah upgrade segini gedenya, upgrade baru, wah ini. Dikasih kejutan. Comeback ternyata. Nah, sekarang ganti nama Jihan Audio, Mas. Jihan ceritanya Audio. Gimana ini, Mas? Ceritanya Jihan Audio namanya anak. Oh, nama anak. Hmm. Ya, biasanya kalau nama anak ini berkah biasanya. Iya, berkah. Oke, untuk powernya, Mas. Power ini berapa ampere ini? Ini hampir mirip pas lab ini, hampir mirip pas lab, di atas pas lab mungkin. Saya coba damilut kan ketemunya di atas pas lab dikit lah. Pas lab yang tipe berapa? Tipe 14.000. Nyoba mau pakai di atas mirip-mirip 20.000 lah ke depan nih. Ini nyoba dulu, belum datang tapi, nanti datang. Kenapa kok milih power garapan bukan power pabrikan? Untuk asymmetric kelas D ini kan saya cenderung suaranya lebih nendang, lebih menonjol karena kan tampilannya lebih tipis kan, Mas. Tipis, kecil kan, dikira kan power apa gitu. Iya, memang kayak kita punya ciri khas masing-masing lah. Dia punya ciri khas masing-masing kita. Jadi kalau bentuknya tipis-tipis seperti ini, satu hardcase bisa isi banyak power. Isi banyak, ya bisa isi banyak. Pakai ciri khas masing-masing, dikira power middle lah. Ternyata power sub. Kalau power middle kan ada 4 channel. Kalau power sub sama lu kan pakai 2 channel. Kita pakai ciri khas masing-masing, tapi kita lihat suaranya nanti. Ini apa rencana mau cek sound, Mas? Mau karnaval dulu. Sebelum karnaval apa ada cek sound nyoba-nyoba? Sebelum karnaval ada acara orkesan di desa Pakis, Munut Wetan, tanggal 20. Untuk masalah karnaval tanggal 26 sampai tanggal 27. Nanti loadingnya 26 itu ya? Iya, nanti ada lokasi lain-lainnya kita kabarin lagi. Siap. Jadi saya juga penasaran seperti apa suaranya untuk upgrade terbaru dari Jihan Audio ini, karena juga powernya ini lain dari yang lain, Lur. Powernya hasil garapan, bukan pabrikan asli ya. Jadi kalau itu kan sesuai permintaan, Mas ya. Mau dibikin besarnya berapa gitu kan. Ya bisa, maksud saya gitu. Mau dibikin naiknya seberapa, tonjolannya tendangan seberapa, jeleknya seberapa, deknya seberapa kan. Tergantung request kita mintanya sama bengkelnya kan. Rendahnya seberapa kan gitu kan. Jadi ini langsung dibalap no lor. Tadi enggak perlu beli pabrikan terus dibalap no. Kalau ini sudah langsung balap. Ini. Oke, ini powernya unik-unik. Oke ya, jangan lupa kalau mau nonton atau mau mendengarkan suaranya Jihan Audio nanti di Karnaval Sekarpuro tanggal 26-27 Agustus lor. Itu nanti di sana. Mungkin nanti juga kita spill di sana ya, seperti apa hasil suaranya.
dari updatean terbaru Jihan Audio ini. Pastinya sangar ini. Dari powernya aja sudah kelihatan sangar ini. Speknya juga bukan kaleng-kaleng ya. Iya, ciri khas. Iya, ciri khas Jihan Audio. Oke, terima kasih Mas Amin. Siap. Kita insya Allah ketemu lagi. Siap. Nanti ya, tanggal 26, 27. Siap. Oke, seperti itu lho.